Oke teman-teman, ini lagi dibenahi ya, dibenahi lagi biar tambah kuat, dan yang bolong ini ditambal. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi buat teman-teman mungkin yang tanya, mas kok jualannya kok ya lama sekali. Iya teman-teman, ini kita sementara waktu kita belum bisa mengondisikan masalah jualan, karena di lain sisi itu madu-madu yang semacam multi, herbal, kelanceng itu masih kosong teman-teman. Jadi sampai sekarang tuh belum ada ya, belum ready. Jadi sambil nunggu itu, sambil lagi kita pelan-pelan jualan lagi. Karena ini apa namanya, ini posisi rumah juga masih berantakan sekali toh. Jadi belum apa namanya, belum siap, belum, jadi intinya masih kita fokus ke rumah dulu ya teman-teman, soalnya bener-bener masih abrakadabrak. Jadi abrakadabrak iki dadi apa ngono Mas, urung-urung rapi ngono lho. Dadi mbae cek ning kene, mbae kalau hasilkan udah pulang kemarin gitu ya. Nanti kita menyelesaikan rumah dulu, habis itu nanti apa jenenge lagi engko alon-alon awake dhewe buka bakulane meneh ya teman-teman. Soalnya kan madu nanti kan bulan suci Ramadan sangat diperlukan ya. Insya Allah nanti mendekati itu nanti kita segera apa jualan madu lagi. Sementara ini benahi rumah sik durung rampung, ijek nganu, ijek awul-awulan ya toh. Terus kita sampean tak doi masakane kanggo Pak Tukang. Oke teman-teman, ini ada apa namanya, bandeng, terus ini ada sayur asem, terus ini ada nasi, ada tempe, ada sambel. Pak Tukang nih bioh kinko isan mantep. Oke teman-teman, ini Pak Tukang yang masang talang. Udah madang pisan mbah. Sampean pisan. Pisan man pisan. Mbak Lana mana nanti wong ya? Mbak Lana. Ini Pak Tukang madang iki sing masang listrik. Masang talang, Mbah Momo, saya tak goleane Mbah Marsam. Banteng, man banteng teman-teman. Telu kena, pindu kena deh. Paling enggak pindu deh. Pagi kali malam. Nggih. Pagi aja apa? Nganu kali malam mau tidur. Bandengnya ready teman-teman, cuman itu apa namanya, posisi belum, kita belum siap jualan, barangnya baru datang. Lungguh ojo ngadek gak deh, ini bingung. Kene rene wit nganu apa jenenge Din? Gak ono rene kok jangane. Asem seger kok teman-teman lho. Seger sekali ini, anek kacange, godhong telo. Wes mantep iki, guys. Iki mbae milih mangan karo sego jagung. Kuwe tok, Mbah, jelas. Kok tak doi gambare. Angger bar soteng ngene iki diduduhi apa? Gambare ngono iki lah hasil videone seneng. Kalau sego jagung sak bungkus ngene iki 1000. Gak seneng banget gantinge ngono. Basuk yem. Gung kenal kowe. Orang kenal ya. Lali bar diomongi dik iki. Ora ndek mang rene wong gak tau omongi. Wih dulu kuwi. Ya marene kata omong. Tutur na. Gandengnya mau karo tempe ae sih. Jangan ngono. Nek Mbah Lanang mana ranah-nah, guys. Nek Mbah Wedok menunggu
Dek iki jeruk sate ayam, guys. Masa lontongnya? Sate. Sate apa tepo? Sate kon kayak lontong. Nganggo lontongnya ngono lho. Ya sing kudu pengen lontong iki, guys. Koi. Kayak nek golek leh. Oh iya. Lontong. Ngelepet tepo, ngelepet lontong. Pakai, gue sak orangnya nganu kayak kan enak tuh. Sak orangnya bangcu. Tuku lontong itu. Karo pupuk samiler, buat telo. Bis sembilan belas krim. Mana? Monggo guys makan siang ya ini setengah siji. Setengah satu makan. Ya, bawa mundi? Pes. Masa? Berapa dulu? Bindu, kayak disana. Empar kuwi engko didok ning kene sok. Empar kuwi pawon kae lho. Makan nasi jagung. Iya, mantap. Mantap. Am. Iya. Kere. Kita aman-aman. Kata sambel. Bandengnya lali mantan. Bandeng tau-tau lali mantan. Tapi ini yang ready bandeng teman-teman. Aku kulaan bandeng tok. Untuk kebutuhan Ramadan ini. Karena peminatnya banyak yang bandeng. Jadi aku ambilnya bandeng tok. Gimana mbak? Kuat tambah duduk nek mbak Marsami nek gak nek yo ngono ya kaya nek nambah nek ora lawuh barang nganggo lawuh bandeng ireng lan gak nganggo powinu iki nek ratu ya ikan ya ratu ya Ratu keabadian iki jan tenanak iki wano gak tumo guys. Kok jajal nek anu digubek karo obat tumo atane kok dhewe tumo. Jarine ora kae wis tak obati wis entak jare. Ratu tumo mbok wan. Wan jare tak teko wan. Wan kukul. Lho wan to. Lah iya. Nyisik ae. Lah iya. Kuwi wan ya. Wan digolek yo ora enak kok. Iso yo ora enak kok. Wis diset tau tak kuwi. Lah yo. Dipetani elektri ae jare mbae. Dan ini alhamdulillah teman-teman ya, ini listriknya ini mulai dipasang. Listriknya mulai dipasang. Nanti malam ini sudah apa namanya? Sudah terang semua karena listriknya, lampu-lampunya sudah mulai dipasang. Seperti ini. Ya namanya apa? Ini ya pasti adalah pergeseran-pergeseran namanya kita pindah rumah itu. Soalnya di lain sisi apa pondasinya agak sedikit melebar teman-teman. Jadi apa pemasangannya kurang ada beberapa yang kurang pas, jadi itu tidak masalah. Nanti sedikit-sedikit nanti biar dibenahi sama apa Pak Tukang ya teman-teman, itu untuk meluruskan yang itu. Namanya rumah jadi dibongkar ya pasti seperti ini teman-teman, tidak mungkin tidak, tidak mungkin harus apa sama persis plek ketiplek itu. Pasti ada beberapa yang geser itu pasti, itu hal yang lumrah. Ini lampu ruang tamu ya toh. Terus ini singgon kene kae. Sini dikasih lampu juga. Seperti ini belum diberesin. Nanti kalau sudah selesai pasangan listriknya baru nanti dibenahi. Iki mung tak cuwopoti kasih botol tapi urung bar.
Duh, seperti ini kamarnya. Ya toh. Cek berantakan teman-teman. Pintunya ini belum bisa ditutup juga ini. Nanti biar diberikan Pak D. Striker dipasang. Jadi ini ada bunder-bunderan yang ngono kuwi, jadi listriknya rapi, guys. Ndak njerobot-njerobot ngono kae. Nanti kan di sini tetap ada singgetannya, sini kan tetap karena dulu kan kasih buat toh, jadi tetap nanti sini ada singgetannya, sini ada ya toh. Kini ini nanti ya ditutup singgetannya, cuman kan masih apa? Belum ada pak tukangnya, nunggu siapa? Detres teman-teman, Detres soalnya masih tani, nanti kurang lebih beberapa hari lagi insya Allah beliau bisa masang ini teman-teman. Itu ya, ini belakang rumah ya, sisanya ini sedikit ini seret sini, nanti sini bisa buat gudang dimanfaatkan, kalau sininya nanti udah dipasang hebel ya, itu nanti bisa buat gudang sini, sedikit sini buat naruh-naruh barang gitu ya teman-teman. Itu belakang stupa RT, nanti lah situ sak ketoplik situ nanti kamar mandi nanti. Dan ini talangnya sudah mulai dipasang, cuman ini belum selesai ya teman-teman. Alhamdulillah pokok sangat bersyukur. Tukangnya sapa Mas ya Pak De, Pak De sing ndek iki kae. Pokok loro. Dua orang yang apa namanya? Yang ini benakno talang. Itu yang sini namanya Pak De Supri, yang satu Mas No, Pak Su, bojone Desi. Ini nanti banyune grojok ngono lho teman-teman. Grojok kalenan langsung. Ini rapi ae engko nek kuwi wis kepasang kabeh ya dicukupi rapi ae kuwi kan menggonali sementara rapiahnya itu. Ketek wae nang kok. Oke, pasirnya diunggah nore ini timung Mas Ajis, Mbah Pomo, Mbah Marsemung melu sedilu tak otak kono jauh ora usah stoek banget soalnya sakno ikare saya ide ya teman-teman, soalnya gak ngono tinggu cah curi cilik lho guys, tinggu walaah. Jani digolek nih wong, tapi kalau mbaknya tak kanuni dewi ngono. Ya apa mau ini guys, dicarikan tenaga katanya dipaculi sendiri. Gendengnya tadi udah dipindah ke sana sebelah sana. Malar-malar tua ngono kan diluruti bocil-bocil itu. Oke teman-teman, ini lagi dibenahi ya, dibenahi lagi biar tambah kuat, dan yang bolong ini ditambal sama Mas Mino. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintunya, kok pintu apa ini jenenge, lampunya juga sudah dipasang rapi karena tadi sudah listriknya dipindah ya teman-teman. Loh Mas, kok belakang bolong-bolong yang atas? Gak apa-apa, sementara seperti itu dulu gak masalah ya. Emang sejatinya dari dulu seperti ini, cuman itu kan dulu ketutup kasih buat, tapi ternyata itu malah jelek. Kenapa jelek? Jadi sarang tikus, tikusnya ngerokoti kayu. Tikus kurang ajar. Ini seperti ini. Ini panitikus.
Berarti mata ini nikah ya Pak Su? Lampu nikah? Iya juga. Gimana mau nonton lampu nedek ini? Masih berantakan sekali teman-teman. Belum selesai. Lampu-lampunya udah kepasang tapi itu dulu lah kemarin lampu darurat nanti dicoba gitu. Nanti ini gini kan sudah buntu lagi, sudah rapat lagi. Ini pasirnya sudah sampai atas. Yang sini listriknya juga sudah nyala. Sudah terpasang. Kelihatannya kelihatannya glowing ini pasirnya. Bayar nih tenang. Ini dari nampak depan. Nampak depan. Tulisannya di sini guys. Kasih tahu dari ini ya. Spill dari depan guys. Spill dari depan. Ini no cut cut. Iya. No edit langsung saja. Las ini. Seperti ini, spill set, set, ya begini guys. Yang terbaru itu apa? Cakro. Cakro, oh iya. Itu tadi hebelnya datang teman-teman minta doanya semoga lancar ya. Karena dapur itu kan juga penting. Ini untuk kamar mandi. Kamar mandi seperti ini teman-teman. Sip sini. Nah hari saya lewat dul ini. Lu. Apa geralin lewat terus. Pelecehan ini. Nih Pak Pri ini orangnya sangat sabar teman-teman. Pikone wis nemen. Wis laline iki tenanan ngono lho jare ngono. Masak
Kabeh lagi disapone, Mbak. Nanti sebar kabeh. Oke guys, lanjut. Resik-resik guys, ini resik-resik guys, dasaran. Oke. Kita Dengar peramai ibu-ibu guys. Kumpul-kumpul guys di cakro. Nah ini adalah ini yang bagian sini depan itu sudah dipel dan yang belakang ini belum. Jadi terdapat perbedaan yang sangat mencolok guys. Mencolok sekali guys ya lo. Walaupun ini belum sangat bersih guys, cuman ini untuk ben gak terlalu ngotel-ngotel banget seperti ini. Jadi ini terus dibersihkan pakai air dulu. Tapi sebelumnya tadi kan ada kayak gumpalan-gumpalan koyo apa ya? Ndutin lho guys. Lho ngene iki. Disrok-srok isik, terus mari ngono terus dipel. Dan ini adalah tampak kamar kita ya guys ya, kamar utama lah. Ini kan sebelumnya ada kasibotnya, cuma kan untuk kasibot karena dipakunya bles kan. Lah itu terus rusak, terus akhirnya ditinggal semuanya. Nah ini ya yang masih bagus dipakai Mas Mino, diambil. Sumpah masuk kasiboti ya, nak pengen nganu sing kene. Sing ya ini dua sisi. Sing kene tok kene karo kene kan iki gedhe kasar. Iki halus dadi sing mau pengen kasiboti wis belah kene iki. Betul. Ben rapi cuma gak ting tempel. Siap. Cuma nosok nah neng aku di dengan iki gak bos. Tampak mengkilap guys ya. Jadi ada yang WA dan ada juga yang DM Instagram. Mas, nanti kalau sudah selesai semuanya jangan lupa
ya, di glowingkan lagi, siap laksanakan ya semuanya family online yang sudah mendukung kita ya, yang sudah mendukung kita dan sudah mensupport, mendoakan yang terbaik untuk kita, makasih banyak. Juga mungkin ini tuh rumah, ini tuh perjuangan, itu tidak gampang. Kita tuh berawal dari ngekos bocor, sekali bocor itu satu ember besar black itu. Kita sekali punya rumah ya dirawat. Iya. Awalnya glowing ya sebisa mungkin dibalik nih glowing lagi. Tapi kan step baik, step pelan-pelan. Iya, ya itu komen DM-nya juga baik kok. Mas Teki mengingatkan. Oleh yang penting ini tuh itu teman-teman, awune binilang gesit. Kan ini juga singgetane belum dipasang, di sini juga belum. Jadi ini belum selesai full guys ya. Jadi nanti pelan-pelan ini kan, kayak seperti ini dikasih singgetan atau batas lah guys ya, kayak seperti yang di Toto Wong. Ini juga belum ada gedeknya karena juga kasih buat. Jadi nanti pelan-pelan, Bismillah, semoga. Pokoknya jangan lupa terus tonton ya guys ya vlog kita, pokoknya di support terus. Teman-teman, kita juga pelan-pelan memperbaiki konten, dalam arti kalau kita ngebut terus kontennya, maksudnya kita upload satu hari, dua, tiga, seperti itu benar kita bolak-balik muncul, tapi itu nanti kita algoritma di YouTube lama-lama kita malah tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena apa namanya, algoritmanya kependem, gak bisa FYP kayak gitu loh. Memang aturannya sebenarnya sehari itu sekali, jadi nanti kita bisa direkomendasikan dari aplikasi TikTok untuk di FYP-kan gitu. Jadi banyak orang baru nanti yang masuk, yang bermunculan seperti itu sebenarnya teman-teman. Kalau mau algoritma masuk, YouTube Mas Tegis, itu algoritma YouTube itu kalau kita pengen maksudnya bener-bener lama di YouTube gitu ya teman-teman, maksudnya sebenarnya memang seperti itu sebenarnya. Oke. Tapi berhubung kita vlog daily vlog, jadi ya kita sehari insya Allah ini masih dua. Maaf ya teman-teman kalau nanti supaya kita upload satu kali, kayak contoh itu loh guys, apa Tina XL itu loh, itu kan dari di luar negeri itu kan uploadnya satu dan sekeluarganya itu uploadnya juga satu, akhirnya ruame nggak karuan itu, karena kan direkomendasikan YouTube terus plus di lain sisi ke bantu sama, karena ada satu kan pondasi yang kuat yaitu Tina XL-nya itu tuh. Itu kontennya itu malah setiap harinya masak makan tapi tertata rapi, bagus, luar biasa itu. Apa itu? Kalau kita nanti mungkin upload sehari satu kayak gitu, jangan di skip ya teman-teman. Mata pencarian kita. Sambil jualan madu. Semangat. Teman-teman ini tinggal sedikit ya, belong sini sama sana. Diteruskan semoga, karena pengen ngerasa nih ngepel juga. Terus disik gue jak-jakan ya itu. Ting dulu ini kok peta ya. Kayak peta dunia ini. Kayak peta dunia. Seenggaknya tuh apa debunya itu kalong dulu gitu loh teman-teman. Ini waktu dulu beli pel-pelan ini memang tinggal satu ini yuk, warnanya yuk. Tinggal black pink dok, nggak ada warna yang lain. Lebih nyongat paku apa bobi? Wih, ireng loh, ireng. Ireng loh. Ya lah, nyengat. Astagfirullah. Pasir. Kok iso pasir toh? Lemah gitu lho. Dawa wi lho kayak ireng lho. Kok itu bukan itu kayak apa ya? Paku apa tuh? Sapi. Oh. Pengawas. Pak pengawas kimengge semari ngunggah no pasir sampai kesel pak pengawas kuna. Gimana pak? Sudah bisa apa belum? Bisa. Apa ya krungu? Ra krungu wis. Ups.
Lah kok are nyeluk kucing ya, Le? Duduk. Ana wong jago ngulut. Sing penting apune wis keangkat. Penting apune wis keangkat. Heeh. Lagi mbae sandale copot wis rada resik sih. Oke teman-teman, jadikan rumahnya habis dipel bersih ya. Semoga nanti bisa segera ditempati karena amin. Terima kasih juga yang ngasih saran. Oh, Mas ikut di kamar mending dipasang gipsun terus mari ngono dikasih AC setengah PK. Wih, amin. Ya amin. Wi impian sing urung terwujud amin. Sampai detik ini. Makasih support dan saran-saran yang pokok saya semangat sekali bikin konten ya, karena banyak sekali komentar-komentar positif yang apa namanya mendoakan kita, pokok apa namanya doa positif kembali positif. Amin. Kembali ke tanaman ya toh. Ya. Ade nandur olo ya tuh kole olo. Ade nandur pari ya tuh kole ya pari mosok harus ketemu. Nah itu dilaku. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya tanpa terkecuali. Makasih sudah sesayang secinta ini sama Lali Mantan. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.